Yuhu, balik lagi channel gue, Chris Sugita, channel GSL guys. Ini balik lagi akhirnya ada yang request, balik lagi ke EXO guys ya, Lay. By the way, Lay tuh udah keluar dari EXO apa enggak sih guys ya? Kayaknya udah guys ya, waktu gue baca-baca di dalam komentar. Tapi teman-teman bisa klarifikasi lagi di kolom komentar guys, tentang statusnya Lay di EXO guys. Tapi ini sedih banget sih, ini one of the best juga guys ya. Lay, ini akan perform bad performance, hashtag fireworks nih guys. Ini udah disaksikan lebih dari 67 ribu di channel Lay yang resmi. Ini by the way gue respect banget sama Lay karena dia juga seorang beatmaker, produser, juga arranger dan segala macam guys ya. Jadi kita langsung react aja guys. Let's go guys. Ini kenapa udah pencet? Let's go plop. Nice sound. Oke, ini full band guys ya. Full band. Aduh, gitarnya kok seksi. Boom. Nice. Oke, vokalnya dua guys ya. Ada dicampur sama playback. Sequencer maksudnya. Asik dia aja keren. Tipis-tipis manja gimana gitu. Lihat ya guys. Sedap sih. Hap. Asik. Oh, bandnya kompak. Kompak guys. Bandnya. Oh, nice. Oh, basisnya. Ini serius, secara keseluruhan guys, ini performingnya asik banget guys. Gue ngeliat ini kayak di kapal pesiar deh, asumsi gue guys ya. Jadi gue gak tahu nih cara mereka routing-routing segala macam untuk lightingnya, untuk audionya. Ini gila sih menurut gue. Epic. Ah. Ini kalau bandnya sih live band guys. Emosinya ada. Aduh, ini kalau brass sectionnya pakai ini keren guys. Ini maksudnya brassnya benar-benar pakai keyboard guys. Ini kalau ya nggak tahu kebutuhan lain ini channelnya kali mau bawa 32 input kali. Nggak tahu juga guys. Oh, gitarnya bandel. Gue ngeliat live gini, gue ingetin gue sama live-nya Cory Wong guys. Cory Wong tuh live juga di sini guys, bareng sama Dave Coase kalau nggak salah. Nice sih. Bedanya ini malam. Oh, dynamic vokalnya nice. Nice. Gitarnya seksi banget guys, feel-feelnya. Oh, tone drum juga enak ya, pakai DW. Cik, 5S asik banget guys. Gokil. Asik. Cik, keren. Gila playbacknya, campuran antara playback sama live instrumennya sama vokalnya guys, itu bener-bener blendnya gue suka banget guys. Ini terutama pas dia masuk backing vokal di sini. Love me like that, see dong. Keren, asli. Audio engineer-nya mantap guys. Routing-routingnya sih salut gue. Pecahan-pecahannya. Asik, keren nih orangnya. Itu asiknya mencari da-da-da-da. Ada yang nahan di bawah tetapi keren banget sih. Gila dapat audionya keren sih. Ngisi-ngisi at-least vokalnya sabi sih guys ya. Arah-arah Michael Jackson sih guys. Tapi gue suka di perkasi vokal kayak gini guys. Nice banget. Dadum. Sih keren. Itu keren guys. Dibikin jadi tema aja guys sih. Masalahnya musiknya cuma ngeritem guys. Keren-keren. Asik. Asik. Gila parah. Rusak banget lidah. Aja keren guys. Light anjrit guys. Wah gila yang bener-bener di setup. Gue gak tahu nih kondisi jalan apa berhenti guys ya. Ini kapal guys tapi gila sih. Oh berhenti ya. Airnya gak bergerak nih. Oh terakhir pakai delay guys ya. Pingpong. Gokil. Asli gokil. Ini Lay ini pecah. Salah pencet sorry guys. Tapi Lay ini gila. Performingnya sedap banget sih guys. Dari segi bandnya. Ini benar-benar kompak, vokalnya benar dynamic juga, entertaining dari segi dance,
lighting semua pecah sih guys. Waktu itu juga sequencer yang untuk backing vokalnya, ini gua rasa ini backing vokalnya basa-basi guys ya, cuma disediain mic doang guys ya. Ini tapi mantep banget performing guys. Oke guys, sekian dulu dari gua. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Sama abis ini gua akan beberapa performingnya, gua udah bikin playlist, gua akan lanjut lagi. Katanya kalau nggak salah ada amusement park ya. Amusement park mah bacon. Ya pokoknya amusement gak gue dengerin deh. Terus ada Joker, itu gue akan react juga guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like. Bye-bye guys. Vlog.